Bahkan sampai kemarin tuh saya masih ada kejadian anak menikah umur 13 tahun loh Mas, yang perempuan Mas. Ican, ini bagaimana ini Mas? Umur berapa Jan? Dua-dua. Wah, aman Bu ya. Aman ya. So, tapi 3 tahun lagi Jan. Ya, cowok dianjurkan sama P3 AKB dianjurkan kalau cowok 25 gitu ya. Iya, cewek 21. Itu usia ideal sudah. Tiga tahun lagi Jan. Sekarang masih belum dong. Mas Ucang masih anu jomblo ya Mas? Dua-dua. Masih jomblo. Iya Mas. Ini keduanya jomblo Bu. Cuma satu aja yang sudah berputri. Yang keburu Mas. Nah itu katakanlah umur 13 itu sangat rentan ya Mas. Jangankan 13. Aduh ini mohon maaf, ini saya ketawa bukan mau ngebully atau mau ada loh ini Mas. Terjadi. Iya. Terjadi di daerah transisi. Iya. Dan itu dong ceweknya. Kenapa lebih banyak? Ya ini nanti ya gimana ya, ini faktor-faktor yang ini tidak... salah satu budaya kita Bu, dan tidak dipungkiri di tempat saya di Probolinggo, wilayah saya di Probolinggo, wilayah tempat tinggal saya itu di area kota Bu, tapi tetap di kampung karena rumah saya mewah banget, mepet sawah, belakang sudah sawah, samping kanan kiri sawah, jadi tempat saya di kampung dan situasi atau budaya ya yang seperti budaya. itu masih. Nah, yang sulit itu kan merubah ini Mas, merubah pola pikir. Iya. Pola pikir ini yang sangat sulit untuk kita rubah ya. Nah, makanya dari kita. Iya, 13 tahun. Kalau 13 tahun ini jelas. Siapa? Nah, itu kalau pikiran harus terjadi. Oke, kita nggak ngomong mental gitu lah ya. Dari 13 tahun itu saya ketika ketemu keponakan cewek 13 tahun itu masih lucu-lucunya, masih rambutnya kepingin, masih saya kepal, masih saya apa istilah cici tak umek gitu, jadi masih masih mereka suka-sukanya bermain ya Mas ya. Iya masih. Katakanlah gini ya. Sekarang sapi ya Mas ya. Kita ibaratkan sapi ya. Iya Bu, iya. Mohon maaf. Ibu bilang sapi nonton saya. Lihat saya. Aduh. Katakanlah sapi, kalau mau disuntik kawin, kalau belum cukup umur, apa petugas Pak Aninya ya, mau menyuntikkan ya, kan ya, enggak ya, kan? Enggak mau. Enggak akan mau kan? Enggak akan mau karena iya itu tadi. Nah, ini belum siap. Ini ya. Usianya masih rentan. Nah. Rentan. Apalagi manusia Mas ya. Coba ini para orang tua. Manusia itu makhluk yang paling sempurna. Jadi dianggap sebagai mikirnya bolak-balik ya. Mungkin seperti itu atau memulai pendewasaan dini mungkin ya. Ini mungkin ya. Ini. Ada pikiran ini kalau enggak dibiasakan atau kalau enggak didewasakan gimana? Kapan mau dewasa? Mungkin seperti itu. Sebenarnya hal ini kan sudah terjadi tindak kekerasan Mas ya. Tindak kekerasan terhadap fisik anak tersebut sebetulnya, fisik dan mental anak tersebut sebetulnya Mas, kalau kita pahami.